Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja teman-teman. Hari ini aku numis itu ya, toge sama daging ayam teman-temannya, sama bakso. Tuh teman-teman, kalau suka video aku, teman-teman simak terus dari awal sampai selesai ya teman-temannya, jangan di skip. Terima kasih yang selalu dukung video saya ya, beribu-ribu terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman simak terus dari awal sampai selesai ya teman-teman ya. Yang baru menemukan channel saya silahkan ya aktifkan itunya, tombol loncengnya ya teman-teman, biar nggak ketinggalan juga video dari saya baru ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, yuk lah pokoknya mah jangan lama-lama teman-teman, simak ya videonya dari awal sampai selesai, jangan di skip. Tuh wow, pokoknya mah ini mah tumis toge sama daging ayam ala Tati Suli. Yuk teman-teman simak ya dari awal sampai selesai. Teman-teman, ini bahan-bahannya. Di sini ada toge ya, udah dibersihin. Terus di sini ada itu ya, daging ayam udah dibumbuin ya teman-teman ya. Tuh di sini ada satu buah tomat. Di sini juga ada 4 biji ya bakso. Terus di sini ada 1 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Terus di situ ada 1 batang itu ya, bawang peri, bawang daun ya. Tuh di sini ada bumbunya juga biasa, ada bumbu Arab, ketumbar, terusan maji, gula ya, 1 sendok kecil. Ini lagi nunggu cabenya belum datang ya teman-teman ya. Ini kan merak, harus makannya makan panas, cabe lada gitu ya, pedas. Tuh teman-teman, ini bahan-bahan nyiapin ini ya, penggorengan minyaknya udah panas. Dah ini daging ayamnya mau digoreng dulu sebentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nanti dimasaknya gampang ya. Kalau dagingnya udah matang, daging ayamnya. Tapi jangan kering-kering ya menggorengnya teman-teman ya. Digoreng dulu daging ayamnya. Sekarang ini daging ayamnya mau dibalik ya. Ini jangan kering-kering ya teman-teman ya, karena nanti dimasak juga. Sebentar lagi diangkat ya teman-teman ya. Ini aku udah nyiapin minyak panas ya. Sekarang aku mau tumis dulu bawang putihnya ya teman-teman. Bawang putihnya ikutan. Ini bawang putihnya. Sekarang aku masukin ini bawang merah ya. Masuk juga bawang merah. Masuk ditumis lagi ya teman-teman. Ditumis sampai harum ya teman-teman. Tadi ini daging ayamnya udah matang ya teman-teman ya, udah diangkat. Di sini aku pakai ini ya, 5 buah cabai ya teman-teman ya. Sekarang ininya dioseng dulu ya teman-teman, bawang merahnya sama bawang.
aku mau masukin ini ya bumbunya. Yang tadi gula, ketumbar, bumbu arab sama penyedap rasa. Jadi ini sekarang sama aku mau masukin ini ayam. Bismillahirrahmanirrahim, ayamnya secantik. Dulu ya, jadi dua kali dimasak ya. Ini ayamnya tadi digoreng sebentar, sekarang dimasak lagi ya teman-teman. Sekarang semua aku mau ditutup, coba ditutup dulu ya teman-teman. Tunggu layu, tunggu matang ikan ayamnya ya. Sekarang mau dilihat, masya Allah. Sekarang mau masukin baksonya sama tomatnya juga. Biar lagi itu tomatnya ya teman-teman. Ini baksonya kan udah matang gitu. Jadi enggak dibarengin sama daging ayam tadi. Sekarang sama aku mau ditaruhin ini yang togenya ya, togenya masuk ya. Diaduk-aduk lagi. Layu togenya. Teman, masa aloh togenya udah layu ya teman. Terus ini mau dimasukin ininya ya, bawang daunnya. Bawang daunnya masuk juga. Asal layu aja bawang daunnya ya. Tuh teman-teman, ini bawang daunnya udah layu ya teman-teman ya. Pokoknya mah udah matang ini teman-teman ya. Tumis toge sama daging ayam teman-teman ya. Sekarang siap dihidangkan ya teman-teman ya. Ini udah matang, masya Allah, tabarakallah teman-teman. Mau dimatiin dulu apinya ya teman-teman ya. Siap dihidangkan. Aku nggak mau banyak-banyak air, begini aja. Sekarang siap dihidangkan ya teman-teman. Teman-teman udah nyiapin ini piringnya. Sekarang siap ditaruhin ke piring ininya tuh. Tumis toge sama daging ayam. Juga pasok. Kalau ada goreng bawang tambah nikmat ini. Bikin goreng bawang aku. Tuh teman-teman, ini hasilnya ya teman-teman ya. Tuh ini tumis toge sama daging ayam ya teman-teman ya. Ini untuk sahur ya teman-teman saya, karena ini mah pedas, majikan mah enggak pada doyan.
Tuh teman-teman ya, terima kasih teman-teman. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.